Halo guys, hari ini kita akan mulai tempel di minggu pertama, di hari pertama event kita ya guys. Ucup, sudah siap belum? Sudah siap, Pak. Pede enggak? Chicken ada ini. Chicken ya? Mari makan, guys. Oke guys, kembali lagi bersama saya. Siapa namanya? Fernando Torres. Jadi kita hari ini mau PMPL di hari pertama, di week pertama dan match pertama. Doain Dewa United semoga kita bisa konsisten dan menjuarai PMPL di tahun ini. Thank you. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, tanpa berlama-lama ini dia game pembuka di PMPL 2022 Fall Indonesia. Ketukar lagi kan? Belum kebiasa. Baru saja dimulai. Selamat datang di 2022 PMPL ID Fall. Itu yang benar. Kali ini dan 2-1 link tertangkap mereka melewati dari free yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim setan itu bos. Gimana kamera setan juga dua kali ya. Dikana di gudang ada. Dan sekarang dari sini kami sudah perang. Main tim mana sudah tak balik. Ada setan. Itu udah tim jadi enggak masih ada jadi. Dia yang dulu berarti sudah ada di match. Bisa kita mesti mereka menang. Kalau menang ya udah, kalau kalah ya gimana gitu. Atau enggak kayak tadi, oh masih apa emang posisinya masih bisa riset musuhnya jauh segala macam gitu. Kalau tadi kan udah mau kayak gitu. Satu terakhir satu, dua lawan tiga, gimana caranya kita bisa menang gitu. Di klub gue kita yang paling jauh itu paling enak sih. Karena dia kan yang menjaga yang paling gas. Itu bagimu, itu nih. Ya, jangan. Akan langsung gaspol ke game ketiga kita, Irenggel. Yap, ini dia game kita yang ketiga, Irenggel yang kedua pengulangan dengan arah pesawat yang lagi-lagi mulai dari Gergopol sampai dengan arah rumah 12. Yap, betul. Iya, tapi lihat Alan masih terkena juga dari jarak jauh, dimana kita bakal lihat dari tim D. Ya Allah Tuhan. Besar, tapi mereka pun terkena. Dari kontainer dia. Kita sudah auto, woy. Satu persatu. Ada.
Kami cukup banyak tim akan terkikis. Wah, cepat dan Ucup menambahkan poin yang begitu berharga menumbangkan timnya yang hanya menyisakan satu pemain kata lagi tapi dari belakang. Sonic mendapatkan poin elimination ke 10 mereka. Turun supaya tidak terkena damage ketika dia sedang turun dan lompat-lompat dan DU berdekatan dengan tim Aura. Mercy tertahan di bagian bawah sementara Jacky bakal menang di bagian atas seorang diri aja. Granat sudah mulai dimasak dan ini bakal mengintip ke bagian sebelah kanan dan itu dia Trudas semoga berhasil. Berhasil satu lebih bakal dibantu. Jaga yang lagi ini. Nomor 1. Masih bisa dihindari sama Jacky. Ada close combat yang di mana back up dari Mercy. Lompat di akhirnya. Datang follow up. Rajin sama tadi satu lagi satu lagi. Sama-sama. Dan Chill menyumbang. Nah, ini benar-benar dari tim GPBR ya. Yang mana? 70-an lo. Kepala. Tarik nafas panjang. Sekarang di hari kedua di minggu pertama guys, dukung kami terus agar kita dapat poin yang banyak. Amin. Guys, jangan lupa subscribe ya. Untuk doa dan supportnya guys. Thank you. Gas, gas, gas. Wih, semangat. Lu, wih, semangat dong, kak. Semangat dong. Semangat sekali. Mati depresi sih. Ini yang ketiga kita. Air Angel dengan satu pesawat dan dua helikopter. Helikopter. Ya, karena ada dua. Sudah, sudah, kosong. Helikopter. Jalan dia. Mata tak parkir ya. Masih akan jadi kos dia. Panjang ini, gas, 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 gas. Buat pergerakan dari Dewa United bakal sulit juga. Terlebih, waktu yang sudah tidak lama lagi. Dan ini adalah terobos ajalah. Spot, what happened, turun ke arah bagian bawah, ada sebuah misplay yang ternyata dilakukan oleh Dewa United. Dua player mereka tertake dengan sangat mudah membuat kali ini tiga bahkan yang tumbang. Jadi satu orang aja yang tersisa di lantai dua. Ya, kita masih melihat bagaimana jump tidak coba dilakukan oleh Bob. Ternyata gagal dia karena Alpha kembali menyambut dengan peluru-peluru panasnya. Masih ada satu yang terakhir yang sedang melakukan pronounce di sana. Bukan satu di belakang, satu di depan. Pemain dari... Tolong lagi, tolong lagi di luar, tolong lagi di luar, Nox. Yang last man standing. Kita ada tapi ada GPX di bagian dalam Muhammad. Ini benar-benar kompleks banget sih. Siapapun yang bakal berusaha untuk masuk, tapi ternyata itu dia. Alpha is back again. Kembali mendominasi dan memulangkan Dewa United kembali. Kita lihat bagaimana ya, lagi cukup trending. Masa diri sekali. Nanti dia, nanti dia. Dan ternyata tiba-tiba sempat ketemu pada call sebelumnya dari NFT kali ini yang berhasil untuk mendapatkan player Dewa United. Dua player tim yang bisa di BNW, tapi BNW punya keunggulan. Mereka dapat airdrop di mana airdrop tersebut bisa dijadikan cover menuju ke arah sebelah kiri. Ditambah lagi satu obstacle yang dimiliki oleh BNW, tapi ini yang termasuk tendangan apa lebar ke belakang ngecek iya, bar apa di bawah itu AE yang di atas itu SG-nya itu nggak berusaha di teman-teman, sebelum kita mulai di week 1 hari ketiga ini, alangkah baiknya kita berdoa dan semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik. Apapun hasilnya kita harus bersyukur dan kita berusaha menjadi yang terbaik. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Yakin sama diri sendiri, percaya sama teman-teman. Dewa United! Langsung aja kita masuk ke game pertama untuk hari ini. Sanhok. Sanskui dan Hoki. Hoki.
Yes, Sotun sudah terbang. Dari arah mana nih ya, Dona? Kayaknya dari arah atas hatin nih. Oh bukan, box. Jauh banget, box. Get box. Dari arah sisi jauh, gila matanya. Benar-benar tajam sekali ke arah pemain SG yang tertangkap. Walaupun badannya kering, tapi bot. Karena itu, Dewa United masih menyisakan dua pemain. Leo, habis itu juga dari kanan, Jo. Serang granat, terjangkut. Oh my God. Gila Gen 4 dari area jarak jauh. Ini langsung mendapatkan 1 momentum tersebut. Ya, Gimana buat match 1? Kurang-kurang. Tidak mau berlompak ke bencana mati. Belum chicken. Ya, mungkin match 2 final. Protot lagi kalau dia lari karena blue zone. Sebenarnya ada poli ke arah dia dan kasih lagi seorang pun. Iya harus hati-hati pastinya karena lawan-lawan yang sudah di depan sana sudah mulai bersiap-siap dalam melancarkan serangan mereka. Salah satunya adalah yang berhasil mendapatkan satu knockdown yang benar-benar luar biasa dibutuhkan untuk Dewa United menuju ke arah No Mercy. Dan dengan begitu Kenoth memiliki peluang sedikit lebih banyak untuk mengamankan spot tersebut, untuk meretake spot yang dimiliki oleh Aura atau at least menambahkan pundi-pundi eliminasi untuk Dewa United. Tetapi Jason kali ini sudah mulai menyiapkan serangannya. Ini adalah 1v1 situation yang dimenangkan oleh Kenoth. Kenoth telah dari Dewa United berhasil menangkan war tersebut dengan Aura. Gila, tapping-tappingan lu liat gak sih Don? Gila itu on point banget ke kepala. Dan beberapa tappingan aja langsung masuk Dona namun kick. Agresif mereka. Ini kayak banyak banget momen yang kayak dan ternyata teman-teman pesawat dan helikopter telah membawa masing-masing tim, 16 tim yang akan bermain di depan kita yang sendiri aja. Ada yang main tapi darahnya itu udah gak bisa selamat lagi, gak akan bisa hidup lagi. Kapal dan ternyata juga bisa dapat yang terbaik. Ingat
kita emang udah mid game, udah itu jangan takut ya, tapi jangan buru-buru mainnya, jangan buru-buru, jangan apa, jangan kebawa suasana juga. Oke? Okay? Yuk, tentu ada kebaiknya kita memulai pertandingan ini dengan doa, semoga diberikan hasil yang terbaik, semoga di week 1 di hari yang terakhir ini kita bisa menduduki posisi yang pertama. Mari kita berdoa dengan tim kita masing-masing. Chicken dinner, 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 chicken dinner. Yo, semua. Dari United, champions. Dengan semua, Irangel, selamat menyaksikan. Woo, Irangel yang terakhir untuk di minggu yang pertama dan juga Irangel yang kedua. Keren, ada helikopter ya. Keluar healing terlebih dahulu dilakukan, tapi Onyx belum menyadari hal ini. Kalau healing berhasil dilakukan, GD akan kembali kuat untuk melakukan fight. Namun Jar Jar masih menunggu Cook sebuah net. Dia dengar, dia keluar, dia sambut GD. Itu yang masuk tadi, itu nggak bisa masuk yang tinggi. Perlu sekali cuma depan kita ya. Ini dia teman-teman semua. Dari weekly ranking 11 RRQ, 12 Big Round Red Alliance, 13 Zero United, 14 Jersey Dog Magit. Halo guys, jadi kita udah selesai week 1. Walaupun hasilnya belum maksimal, masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi tetap dukung kita untuk week 2. Semoga hasil kita bisa lebih baik.